Baik, cadangan untuk membenarkan pengeluaran akaun satu bagi pencarum KWSP mendapat reaksi yang pelbagai. Penganalisis ekonomi berpendapat tindakan tersebut boleh menjejaskan ekonomi negara pada masa depan. Malah KWSP juga akan berdepan dengan kekurangan dana sekiranya ia dilaksanakan. Ada pula yang berpendapat caruman KWSP ini sebenarnya sebagai sumber wang kecemasan bagi rakyat yang terkesan susulan pandemik. Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Cik Muhammad Afendi Abdul Ghani, Timbalan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Cik Afendi, perlu atau tidak pengeluaran akaun satu KWSP ini dilakukan ketika ini? Bagi terima kasih menjumpai MTC kali ini untuk tentang bicara hal ini. Dalam isu ini, MTC menerima pelbagai cadangan pandangan, ada yang pro, ada kon. Jadi MTC nampak dalam keadaan sekarang kerajaan perlu melihat semula dan mengkaji cadangan pengeluaran akaun satu ini bagi pekerja, kerana cadangan ini ada relevannya pada masa kini dan mungkin boleh membantu serta meringankan beban kerajaan, majikan, malahan juga yang paling utama adalah kaum pekerja di negara kita. Ini merupakan satu option yang terbaik bagi kerajaan yang prihatin kepada dalam membantu rakyat kita, khasnya kaum pekerja. Kalau kita lihat sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni kaum pekerja sangat tertekan dengan kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan untuk survival hidup sekarang ekoran daripada pandemik COVID-19 ni kan. Jadi kalau kita lihat beberapa hari ini dalam statistik yang dikeluarkan oleh Perkeso, permohonan SRT lebih 80,000 pekerja yang memohon. Kalau kita lihat daripada unjuran pengangguran peningkatan paling tinggi sejak 10 tahun kebelakang ni, tahun ni adalah yang paling tinggi. Dan juga kita lihat dari kenyataan Menteri Sumber Manusia juga kehilangan pekerjaan dijangka sehingga 2 juta. Dan kita lihat ada juga kajian-kajian dibuat dan dapati majoriti keluarga dia terdedah kepada kejutan masa depan kerana 68% keluarga ketua isi rumah tiada punya simpanan. Kalau ada simpanan pun mungkin dia boleh bertahan selama 6 bulan sahaja kan. Jadi COVID-19 kita dah lebih daripada 6 bulan. Jadi dalam sesi sekarang ni kita lihat kumpulan pekerja T20 dah jadi M40. Yang M40 sekarang mungkin dah jadi B40 kan. Jadi kumpulan B40 dah kemana lah sekarang ni. Jadi kita nampak, MC nampak daripada pekerja terpaksa meminjam dengan institusi kewangan sehingga sampai mungkin ke halung sekalipun sebabkan kehidupan mereka semakin terhimpit dan tertekan untuk meneruskan perharian dia. Jadi MTC berpendapat lebih baik kerajaan memikirkan, mempertimbangkan cadangan tersebut untuk bagaimana itu untuk kita membantu kaum pekerja dalam negara kini ini. Dan kita tak nafikan kerajaan banyak membantu dan membantu meringankan beban pekerja. Tetapi bantuan tersebut dia tidak menyeluruh pada semua golongan lapisan pekerja. Jadi kita berpendapat sewajarnya ada kelonggaran bagi pengeluaran satu pekerja ini dapat meringankan beban pekerja, antaranya yang kehilangan pekerjaan, yang tiada pekerjaan, dia dapatlah meringankan beban ekonomi pekerja, pinjaman-pinjaman yang sedia ada di tiri-tiri tertunggak, malahan kegunaan belanjaan harian pekerja kan. Ia juga boleh memanfaatkan pada mereka-mereka yang nak memulakan perniagaan, dana untuk meniaga kan. Jadi MTC berpandangan sewajarnya kerajaan membuat satu kajian terperinci lah. Dan sama ada setuju tak setuju tu perkara nombor dua. Sekali keperluan semasa ini, pilihan kerajaan perlu mengkaji apakah mekanisme yang sesuai untuk dibuat pengeluaran tersebut bagi melibatkan, dengan melibatkan semua pihak berkepentingan serta menentukan jumlah yang sebenar. So ada yang cadang 5,000, ada 10,000. Jadi benda ini perlu dibincangkan secara lebih kata detail. Dan juga pengeluaran tersebut rasanya kita boleh bagi peluang pilihan kepada pekerja. Okay. Untuk dengan bersyarat, bukan paksaan. Maknanya pekerja ada pilihan kepada mencarum untuk membuat pengeluaran ataupun benda-benda yang memerlukan. Cik Effendi, bercakap mengenai pilihan. Sebelum ini, pencarum mempunyai pilihan untuk mengeluarkan akaun dua yang memberikan mereka pilihan untuk mengeluarkan untuk tujuan pembelian seperti rumah, pembiayaan pengajian. Adakah MTUC juga melihat kepada cadangan untuk menambah baik senarai pilihan pengeluaran akaun dua seperti disebutkan tadi untuk memasukkan pengeluaran untuk memulakan perniagaan jika kebimbangan akaun satu ini boleh menjejaskan masa depan pencarum? Itu satu option yang perlu dibincang sebab sekarang ini tidak ada perbincangan sebab kita sekarang ini berada dalam norma baru. So kita memerlukan kaedah baru dan kerajaan perlu pun pendekatan baru untuk membantu rakyat kan. Jadi benda-benda ini benda yang baru. Jadi saya rasa MTC kita perlu berbincang macam mana untuk menambah baik lagi akaun dua. Dan walaupun kita ada ILET tadi yang dibuat oleh kerajaan,
Tetapi jumlah itu tidak cukup untuk menampung kehidupan harian kita punya kaum pekerja. Jadi kalau pengeluaran dengan kajian yang dibuat atas keperluan akaun satu tu untuk kita keluarkan, mungkin ia akan juga boleh membantu meringankan beban pekerja. Sebab itu melibatkan semua lapisan golongan pekerja. Chef Fendi, apa pilihan yang terbaik buat ketika ini untuk golongan pekerja yang mungkin sekarang ini sudah pun berubah status daripada pekerja kepada pekerja separuh gaji ataupun lebih malang, ya, mereka telah berubah status kepada penganggur? Penganggur, ya, betul. Penjualan penganggur kita meningkat dan tahun ini adalah tahun paling tinggi sebenarnya. Jadi option terbaik itu kita nampak demand di kalangan rakyat pun, saya tengok dalam partisipan awal pun meningkat sampai 17,000 bersetuju untuk penanganan kos satu ini. Jadi apa yang MTC boleh cadangkan supaya kerajaan perlu memperhalusi cadangan ini supaya kita boleh lihat bagaimana untuk membantu kaum pekerja dalam negara kita. Dan untuk, of course, untuk mengeluarkan ekor satu secara itu, ada yang pihak kata itu adalah masa simpanan hari tua kita. Tetapi untuk menjalan ke arah masa tua itu, kita perlu membantu pekerja supaya kehidupan ke arah itu sebaik mungkin. Apa ertinya bercakap mengenai soal masa depan kalau masa sekarang pun belum tentu boleh, ya, survive? Boleh saya simpulkan itu yang dimasukkan Cik Effendi? Ya, betul. Baik, terima kasih Cik Muhammad Effendi. Saya ingin untuk berbicara lagi tapi malangnya itu saja waktu, ya, yang kita ada pada ketika, ya, ini. Kita akan terus mendapatkan pandangan dari masa ke masa. Terima kasih Cik Muhammad Effendi Abdul Ghani, Timbalan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, mengulas mengenai cadangan pengeluaran akaun 1KWSP.